Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Live, dan di video kali ini saya bakal ngelanjutin mod map yang kemarin ya guys. Jadi kemarin tuh kan kita udah separuh perjalanan ya. Saya nggak tahu separuh perjalanan atau bahkan masih jauh guys. Mod map belusukan terbaru part 1 ini ya dari Alien GMP. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan si Pak Bayu ini untuk mengantarkan batu baranya ya guys tuh. Tuh di dalam truknya itu ada batu baranya guys. Jadi kita akan melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan pesanan dari bos desa ya. Saya nggak tahu pesanan dari siapa. Ya intinya Pak Bayu ini ditugaskan untuk mengantarkan batu bara ini guys menggunakan truk umplung. Ya langsung aja kita masuk ke dalam truknya. Oke, kita nyalakan dulu mesin truk umplung ini. Wah. Setelah kemarin kita udah rehat ya, udah istirahat di sini, akhirnya kita melanjutkan perjalanannya ya guys ya. Oke, kita mundur dulu. Oh, hand remnya coy. Wah, lupa saya coy. Hand remnya. Oke, ini dia truk umplungnya. Mantap. Langsung kita jalan. Wah. Kembali mendengar raungan dari truk umplung ini guys. Oke, perlahan-lahan karena ini jalannya apa ya, nggak rata ya, jalur tanah gini nggak rata. Nah kan udah mulai gasruk-gasruk lagi nih guys ya. Oke, kita jalan perlahan aja ya biar gasruknya tuh enggak terlalu parah ya cuy, karena truk ini juga ceper ya, menurut saya truk ini juga ceper, tidak seperti truk umplung standar ya. Nah di situ ada rumah tuh cuy, apakah di situ tempat pesanannya? Kayaknya enggak ya. Oke, kita lanjut aja di sini perlahan-lahan aja ya guys. Oke, kita masuk, beralih ke kamera dalam. Oke, ini dia. Pelan-pelan ya, gasruk-gasruk terus ini. Oke, woi, hati-hati bos. Wah, ini sepertinya semakin masuk ke pedalaman guys ya. Tapi anehnya di sini masih ada perumahan ya. Padahal di sini hutan-hutan loh. Oke, kita pelan-pelan aja di sini. Oke, oh ternyata enggak guys, ini bukan pedalaman nih, masih banyak perumahan di sini ya. Dan di kanan juga ada kebun. Waduh, gasruk parah coy. Gila, ini jalanannya nggak ngotak sih ini, bikin rusak truk kita ini. Wah anjir, ini jalan pelan aja gasruk lo guys. Oke, ternyata ini bukan pedalaman ya, karena di sini ada perumahan-perumahan dan juga beberapa mobil dari warga. Oke, kita pelan-pelan aja ya, biar nggak parah gasruknya. Waduh, 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 nggak sedikit gasruk coy. Kita pelan-pelan aja di sini. Oke, ini misi mengantarkan batu bara yang begitu berat ya. Oke, ya. Nah di sini pemandangannya udah mulai berbeda ya. Waduh, waduh, gasruk parah coy. Ini kayak pemandangan gunung guys. Oke, wah, ini apa nih guys? Waduh, gila. Ini parah banget jalanannya coy. Sampai gasruk parah gitu ya, sampai macet-macet truknya nih. Oke, ini ada mobil polisi juga. Oke, kita, wah gila sih ini, wah ini gila sih jalannya ini, macet-macet kendaraan kita cuy, gara-gara jalanannya ini rusak parah. Wah ini udah hujan ya, hujan ya. Wah gila sih ini. Wah, apalagi hujan ya guys. Ini bakal tambah licin karena tergenang air ya. Si tanah-tanahnya ini, jalur tanahnya lebih berbahaya lagi. Apalagi kalau udah malam nih guys. Ini sepertinya udah mulai malam ya. Waduh, kalau malam gimana nih? Wah, bener-bener gak kuat cuy. Harus gigi satu ya. Waduh, makin deras hujannya coy.
Gila, hujannya makin deras. Wah. Waduh, ini udah gelap banget ya, udah hujan. Gelap lagi. Wah, wah, wah. Gak kuat, gak kuat, gak kuat. No, 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 gak kuat, gak kuat. Oke, kita mundur aja ya, gak bisa dipaksa. Karena emang gak kuat. Oke, kita ambil ancang-ancang dulu. Weh, 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 glosor gitu. Hati-hati bos, hati-hati bos. Oh, bahaya juga nih. Waduh. Ya, kita gaspol dari bawah. Bismillah. Oke, bisa ya. Bisa. Mantap. Oh, akhirnya bisa guys. Wah, tenaga dari truk gemplung ini kembali keluar guys ya. Waduh, gasru parah coy. Gila. Gila gila gila. Gaspol di sini. Wah, alhamdulillah guys, mulai cerah ya guys. Alhamdulillah mulai cerah. Wah, ini ada peristirahatan ketiga ya. Tuh, kalau kalian mau sembahyang di situ ada masjid. Ya, jadi udah ada tempat peristirahatannya. Wah, anjir. Malah nabrak pohon. Kita kamera dalam aja ya biar lebih mudah. Oke. Okay. Ya, gaspol langsung karena ini tanjakan. Oke, okay, mantap. Wah, enggak kuat. Gigi 2 enggak kuat. Oke, okay, mantap. Waduh, 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 waduh. Yah. Parah, guys. Ini jalannya nih benar-benar ngerusak kendaraan ini. Ini parah banget. Gasruk-gasruk terus dua kan. Gak ada apa-apa loh padahal di depan kita nih gak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba aja nabrak gitu. Ya karena emang jalannya separah itu guys. Dan ini udah mulai sore ya. Ini sekitar pukul berapa nih guys? Oh, kalau di jam di situ itu pukul berapa nih? Pukul 4. Waduh, waduh. Gak fokus. Pukul 4 guys, sini guys. Wah, ada sekolah guys. Ada sekolah di pedalaman juga nih guys. Coba kita masuk ya. Kita coba masuk coy ke sekolah ini. Waduh, gak kuat. Kita ambil ancang-ancang dari belakang. Wah, jangan-jangan ini pesanan batu bara untuk sekolah ini guys. Wah, anjay, masuk coy. Masuk. Kita coba keluar. Udah, cuma nyoba aja sih guys ya. Cuma pengen, cuma penasaran aja. Anjir. Rusak semua kaki-kaki truk kita ini. Wah, gak kuat coy. Kita mundur dulu ya. Kita lanjutkan perjalanannya ya. Oke. Wah. Ini pemandangan di ini guys. Apa itu ya? Lereng gunung gitu ya, lereng gunung karena di bagian kiri itu jurang. Wah, ini ada dua jalur, cuy. Nah, kita ini bakal kemana ini? Ada dua jalur. Kayaknya yang jalur itu ekstrim banget. Kita lihat dulu ya, guys. Kita lihat dulu. Tapi kayaknya ekstrim banget jalur yang ini. Oke, kita maju. Hati-hati ya, takut kebablasan. Kita cuma mau lihat aja ini jalur apa. Wah, anjay. Ini jalur parah banget nih guys. Tuh kalian lihat tuh. Wah. Jangan lewat sini, jangan lewat sini, bahaya. Oke. Bahaya lewat sini ya. Jalurnya terlalu parah. Op, nabrak pembatas. Oke, kita maju dulu. Wah, nabrak pembatas lagi coy. Kurang ke belakang tadi mundurnya. Nah, baru bisa. Oke, kita lanjutkan. Ya, udah mulai malam nih guys ya. Udah menjelang malam. Wah, seseram apa ini kalau malam ya.
Apakah seseram mod map yang sebelumnya kita coba ketika malam hari? Gila guys, ini perjalanannya ini benar-benar membutuhkan perjuangan banget. Wow, hati-hati coy. Wah, ini jauh banget. Gila guys, jauh banget guys. Oh, akhirnya sampai juga guys. Wah, lega juga akhirnya kita ya. Oke, kita parkir di sini dulu. Oh ya, di depan sana. Ya, kita parkir sebelah bis hitam ini aja. Oke, mantap. Kita hand rem. Matikan mesin. Oke. Akhirnya guys. Oke, akhirnya Pak Bayu sudah mencapai tujuan dia. Ya, mungkin besok kita bakal bongkar muatan ini guys ya. Nah, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Maaf ya durasinya ini lama karena saya nggak tahu kalau perjalanannya itu jauh banget ya guys. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.